KPM. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat sejahtera cikgu ucapkan kepada murid-murid, penonton-penonton yang bersama dengan cikgu pada hari ini. Saya Cikgu Nur Fatihah binti Ahmad, boleh panggil Cikgu Teha, mengajar di SAM Parit Baru Sabak Bernam. Hari ini cikgu akan berkongsikan satu tajuk yang dipanggil sebaik-baik manusia. Okey, apa yang dimaksudkan dengan sebaik-baik manusia ni? Murid-murid, para penonton, ibu ayah mesti nak tahu, betul tak? Okey, apa yang dimaksudkan dengan sebaik-baik manusia? Okey, pernah tak adik-adik, para penonton, murid-murid, ibu ayah pernah tak terfikir, pernah tak kita merenung balik kehidupan kita kan? Kita fikir balik apa sebenarnya tujuan kita hidup? Pernah tak? Saya selalu, kalau cikgu selalu terfikir bila kita duduk saja kan, termenung saja-saja kita terfikir apa sebenarnya tujuan dan matlamat kita ni hidup. Kadang-kadang kita tetapkan kita ada matlamat jangka pendek, nak dapat keputusan yang baik dalam SPM, betul tak? Nak dapat keputusan yang baik dalam peperiksaan akhir tahun, itu matlamat jangka pendek. Tetapi akhirnya apa matlamat jangka panjang? Kalau yang lebih panjang lagi kan, apa matlamat kita hidup sebenarnya kan, daripada kita kecil dilahirkan, kita masuk sekolah, masuk universiti kan, kalau dah kalau pelajar yang dah dekat universiti, masuk universiti, betul, ada yang dah kahwin, ada yang bekerja, ada yang dah ada anak. Dan akhirnya macam-macam yang kita lalui dalam kehidupan ni, kita pernah tak tanya, kita renung balik, kita duduk sekejap kan, kita tanya balik diri kita, apa sebenarnya matlamat dan tujuan kita dihidupkan? Soalan cepu mas untuk hari ini. Kalau untuk seorang Muslim kan, kalau yang menonton pada hari ini, hari Jumaat hari ini kan, seorang Muslim menonton pada hari ini, kita sama-sama kalau boleh matlamat kita sebagai seorang Muslim, akhirnya matlamat kita ialah paling tidak kan, matlamat terbesar kita sebagai seorang Muslim yang mestilah bermatlamat kan, kampung kita itu kampung akhirat. Bila kita bercerita tentang dunia kan, kita ada matlamat, nak dapat keputusan yang baik, nak dapat kerja yang bagus, nak dapat suami atau isteri yang cantik dan baik kan, anak-anak yang comel-comel dan baik. Tapi akhirnya matlamat kita yang paling besar, yang paling jauh yang kita boleh matlamatkan ialah akhirat kan. Kadang-kadang kalau kita penat dengan dunia kan, manusia kan, bila kita berinteraksi, bersosial dengan manusia, kadang-kadang kita akan penat. Tapi akhirnya kalau kita bermatlamatkan kampung kita itu kampung akhirat, kepenatan tu akan hilang. Jadi seorang Muslim nak tak nak, matlamat kita paling besar, matlamat kita yang paling jauh, mestilah matlamatnya matlamat akhirat. Dan bila mana kita bercerita tentang sebaik-baik manusia, nak tak nak, kita tak boleh lari daripada kita punya junjungan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itulah sebaik-baik manusia yang Allah hadirkan dalam kehidupan seorang Muslim untuk contohi. Apa saja yang Rasulullah buat, itulah yang kita kena contohi. Sebab memang dah kita dah tahu Rasulullah lah contoh terbaik-baik, sebaik-baik manusia yang pernah wujud, yang kita boleh ikut daripada sudut dia macam mana Rasulullah berakhlak dengan orang lain, bersosial dengan orang lain, dari sudut macam mana Rasulullah beradab dengan guru, dengan keluarga dan sebagainya. Setiap apa yang Rasulullah lakukan itu menjadi contoh untuk kita sebagai seorang Muslim untuk ikut daripada segenap aspek. Tak ada aspek yang Rasulullah tak tunjuk yang baik. Semua apa yang Rasulullah buat, apa yang baginda buat, semua untuk contoh kita sebagai seorang Muslim untuk ikuti dan akhirnya menjadi sebaik-baik manusia. Okey, bila bercerita tentang sebaik-baik manusia, ada banyak yang Rasulullah tunjuk. Macam-macam perkara, tapi pada hari ini Cikgu Teha nak tekankan tiga sahaja. Sebab kalau nak cerita banyak-banyak sangat kan, tak habis, tak sempat setengah jam pada hari ini. Tapi Cikgu Teha nak petik tiga sahaja, apa yang dimaksudkan dengan sebaik-baik manusia. Okey, yang pertama, apa yang dimaksudkan dengan sebaik-baik manusia? Okey, Cikgu nak petik satu hadis kan, yang bercerita tentang sebaik baik manusia. Apa yang dimaksudkan dengan manusia yang baik? Okey, yang pertama, manusia yang memberi manfaat kepada orang lain. Rasulullah pernah bersabda, sebaik-baik manusia adalah yang paling bermanfaat kepada orang lain. Hadis riwayat At-Tabrani. Okey, apa yang dimaksudkan paling bermanfaat kepada orang lain? Bukan Rasulullah tak cakap bermanfaat, Rasulullah kata paling bermanfaat kan? Maksudnya paling baik. Bukan sekadar buat baik sikit-sikit, tapi buat baik yang berkualiti. Buat baik biar betul-betul baik. Kalau nak bagi barang, biar betul yang baik, bagi barang yang baik-baik. Kita tak bagi barang kita yang buruk-buruk ke orang kan? Kita kalau nak sedekah yang baik-baik, macam tu. Sebaik-baik. Kalau nak buat baik, paling baik. Okey, kalau untuk menjadi manusia yang bermanfaat, kita tahu kan agama Islam adalah agama
agama yang memberi, yang menyebarkan kasih sayang, agama yang penuh dengan cinta. Jadi bila mana kita nak memberi manfaat sebagai seorang Muslim, itulah karakter kita. Seorang Muslim ni mestilah manusia yang bila dia ada kat mana-mana, dia memberi manfaat kepada orang lain. Tidaklah seorang Muslim yang baik sekiranya kalau kita pergi tempat tu orang dia menyampah kita. Alah, datanglah dia ni menyusahkan orang. Tidak, kalau seorang Muslim yang baik, nak tak nak bila mana dia pergi satu-satu tempat, dia menjadi seorang yang bermanfaat kepada orang lain. Orang lain gembira dia datang. Kalau dia ada kat tempat tu, orang rasa seronok, rasa tenang, rasa macam oh dia boleh tolong, kalau aku susah dia ada. Jadi orang rasa orang boleh harap. Itulah yang dinamakan sebagai seorang Muslim yang baik. Kalau duduk kat rumah kan, jadi anak-anak, mak ayah tak marah, mak ayah tak panas hati kan. Ada anak murid dekat rumah sekarang PDPR lama kan, mak ayah jadi gembira je kan. Bila nak suruh basuh pinggan, tiba-tiba anak datang tolong basuh pinggan kan. Bila nak masak, tiba-tiba ada anak datang tolong basuh pinggan, tolong hidangkan makanan. Dia bermanfaat kepada masyarakat sekitar dia. Kalau dia sebagai seorang anak, dia bermanfaat kepada mak ayah dia. Kalau dia sebagai seorang pekerja, dia salah seorang pekerja yang baik, yang bermanfaat kepada majikan dia. Dia sebagai seorang pekerja yang menyenangkan rakan-rakan sekerja dia. Itulah Muslim yang bermanfaat. Sebaik-baik manusia adalah manusia yang memberi manfaat kepada orang lain. Didik TV KPM. Didik TV KPM. Okay, banyak hadis dan ayat Quran yang menekankan tentang membuat kebaikan kepada masyarakat atau membuat kebaikan kepada orang lain. Antaranya surah Al-Isra, jika kalian berbuat baik, sesungguhnya kalian berbuat baik bagi diri kalian sendiri. Surah Al-Isra. Ada lagi sabda Rasulullah yang berbunyi, dan barang siapa yang bersedia membantu keperluan saudaranya, maka Allah akan senantiasa membantu keperluannya. Hadis riwayat Bukhari. Ada lagi, barang siapa yang membebaskan seorang mukmin dari suatu kesulitan dunia, maka Allah akan membebaskannya dari suatu kesulitan pada hari akhirat. Dan barang siapa memberi kemudahan kepada orang lain yang berada dalam kesulitan, maka Allah akan memberikan kemudahan di dunia dan di akhirat. Barang siapa menutupi aib seorang Muslim, maka Allah akan menutupi aibnya di dunia dan akhirat. Dan panjang lagi lah hadisnya kan. Tapi nak ceritanya, Allah ni, bila kita buat baik, Allah janji kat kita, bila kita buat baik kepada orang lain, Allah akan balas kat kita di dunia dan di akhirat. Bukan setakat di dunia, bila kita sedekah kita dapat balik, tak. Bukan setakat dunia, tapi akhirat pun ada kalau kita memudahkan urusan orang lain. Orang yang sentiasa memudahkan urusan orang lain, Allah janji urusannya akan dipermudahkan insya-Allah di dunia dan juga di akhirat. Okey. Kebaikan, bila kita cerita pasal nak beri manfaat dan buat kebaik ni, manfaat dan kebaikan ni boleh dibuat daripada pelbagai cara. Boleh bagi dari sudut material, maksudnya kita sedekah, bayar zakat, bagi fidyah, sedekah kan. Ini material, boleh bagi baju kan dan sebagainya. Kita juga boleh bagi dari sudut wang ringgit, daripada sudut tenaga. Kita boleh tolong orang, ajak ilmu, boleh ajarkan orang kan. Kita boleh bayarkan hutang orang kan. Dan seterusnya ialah emosi. Kadang-kadang kita selalu lupa bila kita cerita pasal sedekah dan memberi kebaikan, kita selalu bercerita tentang material dan juga ilmu dan tenaga. Kita selalu lupa satu lagi aspek, iaitu emosi. Mengembirakan orang lain juga adalah salah satu pemberian yang paling baik yang kita boleh bagi, yang kita boleh bagi pada kita punya saudara Muslim. Kita gembirakan dia, senangkan hati dia, mudahkan urusan dia kan. Jangan susahkan hati orang, itu sudah cukup baik sebenarnya. Itu adalah satu kebaikan yang sangat baik yang kita boleh bagi kepada orang kalau kita tak ada duit. Kita tak ada ilmu kan? Tak ada duit, tak ada ilmu. Kita tak kaya, kita boleh gembirakan dia kan? Mudahkan urusan dia, ucap terima kasih, wish birthday dia, atau kalau dia sakit, tolong tengokkan, lawat. Itulah salah satu cara untuk kita mengembirakan orang lain tanpa menggunakan wang ringgit. Mudah kan? Cakap mudah kan? Nak buat susah. InsyaAllah, kita boleh buat sama-sama buat. Anak-anak murid, ibu ayah di rumah boleh buat sama-sama. Kalau kita tak ada duit, kita sedekah dengan cara lain. Gembirakan orang kan? Ajar ilmu dan sebagainya. Okey, yang kedua, tadi kita cerita tentang sebaik-baik manusia adalah yang memberi manfaat kepada orang lain. Okey, yang kedua, apa ciri-ciri manusia yang baik yang seterusnya? Okey, Rasulullah pernah bersabda juga kan,
Sebaik-baik kalian adalah yang paling baik terhadap keluarganya dan aku adalah yang terbaik dari kalian terhadap keluargaku. Hadis riwayat Tirmizi. Okey, Rasulullah cakap kan, Rasulullah bersabda, manusia yang paling baik, sebaik-baik manusia adalah yang paling baik, ha, paling baik terhadap keluarganya. Apa yang dimaksudkan dengan keluarga? Ibu ayah, isteri, suami, mak, anak-anak kan? Keluarga kita, keluarga terdekat kita. Sebab ramai orang bila bercerita tentang baik, ramai orang pandang jauh. Dia pandang orang Palestin kan, dia pandang orang Syria, dia pandang orang Afrika, dia pandang orang yang dapat asnaf, dia pandang orang susah gelandangan. Tapi ramai, ramai orang yang terlupa, dia nak buat baik, lupa nak buat baik kat keluarga dia. Ha kan? Bila dengar orang lain cakap tu kan, ha, lembut, orang kata lembut gigi dia lidah kan, cakap dengan kawan dia, dia cakap dengan cikgu dia lembut. Tapi bila balik rumah dia cakap dengan mak ayah dia kasar. Ataupun dia cakap, mak ayah cakap dengan anak-anak kasar. Dia terlupa. Sebenarnya Rasulullah dah bersabda, kena paling baik. Manusia yang paling baik adalah paling baik terhadap keluarganya. Kalau dengan orang luar dia baik, dengan mak ayah dia, dengan anak-anak dia kena lagi baik. Kalau ke orang luar dia belanja makan KFC kan, dengan anak-anak dia, dia kena belanja K-Fry, ha, kena lagi mahal. Sebab dia kena lagi baik daripada kepada keluarga dia berbanding orang luar dia. Sebab ramai orang dia terlupa nak buat baik kepada keluarga. Dia sedekah jauh-jauh kan, dia sedekah dekat orang yang dia nampak susah macam orang Palestin, Syria kan, Afrika yang susah-susah. Tapi kita terlupa jiran tetangga kita kan. Cuba cek, ada tak jiran tetangga kita yang lapar? Ataupun cek saudara-mara kita, ada tak yang tak dapat gaji bulan ni, kena potong sampai tak cukup nak makan kan? Kita kena cek dulu orang yang dekat-dekat dengan kita. Keluarga kita, saudara-mara kita, kita kena buat baik yang ni dulu, baru kita boleh buat baik dekat orang lain. Settle dulu, selesaikan dulu keluarga kita yang terdekat. Mak ayah kita, macam mana mak ayah kita pada hari ni? Kalau kita makan sedap-sedap minum Starbucks kan, mak ayah kita pernah minum Starbucks tak? Ha, cek dulu. Kita minum Starbucks, mak ayah kita kena minum yang sama macam kita. Kan? Kalau kita makan KFC, mak ayah kita kena makan sama atau lebih baik daripada kita. Kalau kita makan Pizza Hut, mak ayah kita pun kena dapat Pizza Hut yang sama ataupun lebih baik. Sebab kita nak buat baik, kita nak jadi Muslim yang baik. Bila mana kita nak jadi Muslim yang baik, kita kena buat baik dengan keluarga kita. Dan bila mana kita bercerita tentang berbuat baik kepada manusia, berbuat baik kepada keluarga, inilah indikator sebenar manusia yang baik. Sebab ramai orang dia boleh berpura-pura kan dengan orang lain, dia boleh sebab dia tak duduk sama dengan orang lain. Tapi dengan keluarga 24 jam inilah orang yang hadap kita kan. Buruk baik kita, kita make up, kita tak make up, inilah keluarga yang nampak kita 24 jam. Dia nampak buruk kita, dia nampak baik kita. Jadi manusia yang baik, manusia yang sebenar-benarnya baik dengan keluarga dia pun baik. Dia tak berpura-pura, memang dia baik. Dekat rumah pun dia baik, dia keluar pun lagilah baik, dekat rumah lagi-lagi baik. Sebab dia tak berpura-pura, inilah dirinya. Jadi kita boleh, bila orang cakap kan, saya pernah terbaca satu quote, satu kata-kata, seorang isteri dia boleh tahu, dia suami dia mati dia boleh tahu suami dia tu ahli syurga ke ahli neraka. Sebab dia hidup dengan suami dia 24 jam. Macam tu juga mak dan ayah, dia kenal anak dia sebab dia duduk dengan anak dia 24 jam. Kalau anak dia tu baik dekat rumah, memang baiklah dekat luar. Itulah indikator, ha, indikator sebaik baik manusia adalah manusia berbuat baik kepada keluarganya melebihi orang lain. Okey, kalau kita nak sedekah, sedekah kat keluarga dulu, okey? Didik TV KPM. Didik TV KPM. Tadi kita cerita pasal memberi manfaat, betul tak? Ha, sekarang kita nak cerita pasal buat baik dengan keluarga dan sebagainya. Tapi ingat satu perkara yang paling penting. Bila kita buat baik dengan orang, kebaikan tu akhirnya macam cikgu cakap, dia akan datang kepada diri kita. Macam mana? Kebaikan tu hanya akan datang pada diri kita kalau kita ikhlas. Ramai orang buat baik tapi dia terlupa. Paling penting, benda paling pertama kena jaga ialah niat dan ikhlas. Bila mana niat tu tak dibuat yang... Bila mana niat berbuat baik tidak disandarkan kepada Allah, dia akan jadi satu perbuatan yang sia-sia. Penat kan kita sedekah beribu-ribu ke orang kan? Tapi rupanya niat kita sebab nak dipuji, rugi, hilang, zero. Dia punya jumlahnya zero. Rugilah. Kita banyak buat baik kan, rupanya kebaikan itu tak datang pada diri kita. Sebab rupanya kita hilang satu perkara yang paling penting yang dinamakan ikhlas. Macam mana ikhlas itu boleh hilang? Yang pertama, bila kita buat baik sebab kita nak dipuji. Ramai orang kita tak tahu kan, kita tak tahu benda tu benda dalam hati, kita tak nampak. Kita je yang tahu kita ikhlas ataupun tidak. Jadi kita kena jaga. Jadi macam mana nak jaga ikhlas? Yang pertama, jangan mulut nunjuk lah kan. Buat baik yang menunjuk. Sebab kita ni makhluk manusia, makhluk sosial, kita memang suka pujian. Bila mana kita buat baik, orang akan puji kita. Percayalah kan. Kalau kita buat baik, kita record pula kat TikTok, aku buat baik, aku sedekah orang ni, memang ramai orang akan puji. Automatik kita akan dapat banyak follower dan ramai orang puji. Baiknya dia, Ahmad ni baik, tak sangka dengan mak dia cium peluk. Betul tak update kat TikTok pula kan, ramai peminat, ramai pula follower dia.
kita pun dapat. Nah, kita dapat apa yang kita nak, kita dapat pujian. Tapi akhirnya di hujung-hujung kehidupan kita, amalan kita jadi kosong. Sebab rupanya kita dah dapat apa yang kita nak. Kita dah dapat pujian. Tapi sebenarnya yang kita nak ialah pahala. Kita nak ikhlas tu ada. Akhirnya itulah bekalan kita dekat akhirat nanti. Sebab bila kita buat baik ke orang, kebaikan tu akan datang pada kita dalam bentuk pahala. Tapi kalau kita buat kebaikan, kita hilang ikhlas, kebaikan tu tak akan datang pada kita. Sebab apa? Satu je, ikhlas tu tak ada. Jadi adik-adik, murid-murid, ibu ayah dekat rumah, kena jaga benda yang paling penting. Kebaikan yang datang tu akan datang kembali pada kita kalau ikhlas tu ada. Jadi jaga niat. Kalau boleh sedekah tu sorok-sorok kan. Ha, kalau sedekah tu tangan kanan bagi, tangan kiri pun tak tahu. Ha, kan? Kalau isteri bagi sedekah ke orang, suami pun tak tahu. Rupanya bila dia mati, banyak orang yang disedekah. Bila mati je baru orang tahu. Itu kebaikan yang paling baik. Kita sorok. Jaga. Jangan semua benda nak update kat TikTok kan. Anak-anak murid semua benda dia update kat TikTok kan. Menangis pun update kat TikTok. Sedekah pun update kat TikTok. Rugilah. Memang kita dapat pujian tapi pahala tu tak tahu. Sebab kita tak susah nak jaga kan. Kita susah nak jaga niat. Kalau ramai sangat orang puji kita susah nak jaga. Jadi kena jaga, insya-Allah kita jaga sama-sama, okey? Okay, dan ciri yang ketiga manusia yang baik ialah sebaik-baik manusia ialah yang baik akhlaknya. Rasulullah pun bersabda kan, sesungguhnya sebaik-baik kalian adalah yang paling baik akhlaknya. Hadis riwayat Bukhari. Okey, apa yang dimaksudkan manusia yang baik? Okey, bila kita bercerita tentang orang Muslim, bercerita tentang orang Islam, maksud orang Muslim mesti orang yang baik akhlaknya. Orang yang bertolak ansur, berlemah lembut kan? Cakap pun tidak kasar-kasar kan? Dan kalau dia bekerja kat mamanya, dia orang yang berintegriti. Datang pun syap, tepat pada masanya, balik pun tepat pada masanya, berintegriti. Kehadiran seorang Muslim di satu-satu tempat itu memberi manfaat dan akhlaknya pun baik. Itu indikator sebagai seorang Muslim yang baik. Okay, bila dia bercakap, dia tidak cakap perkataan yang keji dan nista, dia bercakap perkataan yang menyenangkan orang yang mendengar. Kan bila kita tengok zaman sekarang kan, orang semua kalau boleh kan, carutan tu sebagai penanda wacana kan, pelajar murid-murid sekarang kan. Bila cakap sikit, mesti kena ada carut dulu, baru rasa cool kan. Tapi percayalah, bila kita sebagai seorang Muslim, kata-kata yang keluar daripada mulut kita, mesti kata-kata yang baik. Sebab kata-kata ni datang dari hati. Kalau kata-kata tu baik, hatinya insyaAllah baik. Tapi kalau mulut kata-katanya tak baik, dia datang dari hati yang tak baik. Jadi kena sama-sama jaga. Walaupun rasa nak mencarut, jaga, perbaiki. Rasa nak mencarut, istighfar balik kan, tarik balik perkataan tu, minta maaf kan sebagainya. Cakap yang baik-baik, sebut yang baik-baik. Sebab apa yang kita sebut, telinga kita yang dengar dulu. Ha, kita sebut benda baik, telinga kita pun dengar benda yang baik dan masuk ke hati yang baik. Okey. Dan seterusnya, dia cakap pasal kata-kata, bukan sekadar kata-kata yang keluar dari mulut. Kata-kata yang keluar kat tangan ni, kat media sosial pun sama. Kata-kata yang baik, ayat-ayat yang baik. Bila orang tunjuk benda-benda yang mengembirakan, tulis Alhamdulillah, tahniah, terima kasih kan. Baik-baik je, jangan nak keji orang. Sebab kita tengok sekarang ramai sangat merisaukan. Tengok ramai sangat orang mengecam orang dekat media sosial. Macam dah tak ada dosa pahala kan kita tengok kan. Semua duk mengecam orang ni, duk kecam artis ni, duk kecam pendakwah ni, duk semua kita kecam macam dah tak ada dosa pahala. Jadi kita kena jaga. Seorang Muslim yang baik, kata-katanya baik, perkataannya pun baik. Jadi kalau kita selama ni kita dah banyak tulis benda yang tak elok kat media sosial kan, kurangkan ataupun boleh ubah. Elakkan mengecam. Kalau nak taip je perkataan yang tak baik, istighfar balik. Ingat malaikat kiri kanan ni catat. Yang tak baik pun catat, yang baik pun catat. Jadi ingat, beringat sebelum taip apa-apa. Benda tu akan kekal selama-lamanya di internet. Dia takkan hilang. Kita mati pun benda tu ada. Sebab Nabi pun pernah bersabda, kebanyakan yang memasukkan manusia ke dalam syurga ialah ketakwaan kepada Allah dan akhlak yang baik. Ramai sebenarnya indikator nak masuk syurga, senang buat baik. Buat baik, akhlak baik, akhlak yang mahmudah, yang baik-baik. Kalau kita tak suka orang buat kita macam tu, kita jangan buat orang macam tu. Jadi kita berakhlak yang baik dengan orang. Macam mana kita nak orang berakhlak yang baik dengan kita. Dan Rasulullah pun pernah bersabda, kalau kita tengok cermin kan, ya Allah, perelokkan rupa parasku dan akhlakku. Elokkan rupa paras dan akhlak kita. Jadi insyaAllah lepas ni anak-anak murid, ibu ayah dekat rumah, kita sama-sama berazam untuk perbaiki akhlak kita, perbaiki perangai kita, perbaiki tutur kata kita, perbaiki perangai kita dengan keluarga dan anak-anak kita, dan juga jadikan akhlak kita akhlak yang baik. Sama-sama, kita memang tak perfect, kita memang tak sempurna, nama pun manusia kan. Tapi ingat balik, apa matlamat kita untuk hidup akhirat, betul tak? Bila mana kita bermatlamatkan akhirat, apa yang kita buat ni semua kita matlamatkan nak dapat syurga, nak jumpa Allah dekat akhirat nanti. Jadi apa yang kita buat semua kita nak matlamat ke situ. Bila mana nak matlamat
terselamat ke situ, kita kena buat yang baik-baik. Ada salah sikit, istighfar, minta maaf dan sebagainya. Kita sama-sama buat baik, sama-sama berazam untuk jadi manusia yang lebih baik. Manusia yang lebih baik, macam semalam kita tak berapa nak baik, akhirnya kita baik sikit. Esok baik banyak lagi kan, jadi azam tu kena ada. InsyaAllah, sama-sama kita target, sama-sama kita azam untuk menjadi manusia yang terbaik. Semoga yang cikgu kongsikan tadi bermanfaat untuk yang mendengar. InsyaAllah kita akan jumpa lagi pada sesi yang akan datang. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.